Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mediana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai drama Korea MBC yaitu Big Mouth dan juga TVN yaitu Little Women yang menyapu semua posisi teratas pada peringkat minggu ini untuk drama dan juga aktor paling menarik. Untuk pertama kalinya guys, sejak pemutaran perdana pada bulan Juli, drama Big Mouth naik ke posisi pertama di daftar mingguan Good Day Corporation dari drama yang paling banyak menghasilkan buzz. Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu guys dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video dan juga media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang. Dan gak hanya Big Mouth yang menduduki puncak daftar drama paling menarik guys, tetapi bintang-bintangnya juga mendominasi daftar anggota pemeran utama yang paling menarik, mengklaim 3 dari 4 tempat teratas minggu ini. Lee Jung Suk mengambil nomor 1 untuk minggu ini, diikuti dengan Yuna SNSD guys di nomor 3 dan juga Yang Yun Wook di nomor 4. Sementara itu guys, drama Little Women TVN memasuki peringkat drama nomor 2 di minggu pertama penayangannya. Sementara bintang-bintangnya guys mengklaim 3 dari 6 tempat teratas dalam daftar aktor paling menarik. Kim Go Eun masuk di peringkat nomor 2 guys, Nam Ji Hyun di nomor 5 dan juga Ju Ja Hyun di nomor 6. Lalu di KBS 2 TV yaitu drama berjudul Gold Max naik ke nomor 3 guys dalam daftar drama minggu ini, dengan bintangnya yaitu Gong Jaim dan juga Lee Yun Jin yang masing-masing naik ke nomor 7 dan juga nomor 8 di daftar aktor. Drama lainnya dari KBS 2 TV yaitu It's Beautiful Now tetap kuat di nomor 4, sedangkan drama lainnya yaitu Bung The Joseon Psychiatrist guys TVN naik ke posisi kelima dengan aktornya yaitu Kim Min Jae ke nomor 9. Terakhir guys yaitu bintang dari drama If You Wish You Upon Me yaitu Jin Chang Wook masuk ke posisi ke-10 dengan acaranya juga di nomor 10 guys. Dan ini dia adalah ke-10 drama yang paling hits minggu ini guys. Yang pertama ada MBC Big Mouth, yang kedua ada TVN Little Women, yang ketiga ada KBS 2 yaitu Gold Max, yang keempat ada KBS 2 yaitu It's Beautiful Now, yang kelima ada Bong The Joseon Psychiatrist, yang keenam ada GTBC The Good Detective 2, yang ketujuh ada TVN yaitu Ada Mas, yang kedelapan ada KBS 1 yaitu Bravo My Life, yang kesembilan ada SBS yaitu Today's Webtoon, dan yang ke-10 guys adalah KBS 2 yaitu If You Wish You Upon Me. Sedangkan aktornya guys ada Lee Jong Suk, Kim Go Eun, Yuna SNSD, Yang Yung Wook, Nam Ji Hyun, Ju Ja Hyun, Gong Da Im, Lee Yun Jin, Kim Min Jae dan juga Ji Chang Wook.